Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Yang pertama-tama kita mau mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya itu kapal Nanggala yang 402 yang udah dinyatakan hilang, tenggelam ya. Gua ngikutin banget tuh gimana beritanya. Gua ngikutin banget beritanya. Yang kasian itu yang video yang anaknya. Iya, yang burung yang tur bapaknya jalan sih. Kunci salah satu awak kapal. Dia bapaknya lagi kasih pergi. Kayak udah feeling pasti anak kecil itu entah mimpi entah apa dia pasti kayak kunci kan bapak enggak tahu dia kan kalau anak kecil ikatan batinnya. Sungkawa untuk semua korban, semoga amal ibadah semua korban bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, udah lama kita gak konten bareng gimana? Ayo banget gue yang bertiga-bertiga ini. Lo inget gak bertiga ini terakhir cuman di rumah Bilar? Iya, yang sama gue ya. Soalnya sekarang waktu itu kita ngajak Adi konten udah gak mau kan? Terakhir, bukan rumah gue. Di rumah lo lah ya, bukan, yang bertiga yang konsepnya di sofa, duduk di sofa, terus di dinding belakangnya. Kalau rumah-rumah lo kan ada ininya wallpaper, frame-frame itu. Legend itu lah, ini apa lagi? Legend itu. Bukan nggak mau, karena emang kemarin kan gue ada jadwal. Masih punya musik aman. Udah lah. Jadi ceritanya guys, tadi kan abis main bola lagi Cup, Aris ketemu sama Bilar di final, dan ternyata Bilar masih 10 pemain. Memang Inter kayak goyang. Inter memang gue jadiin tripod. Ntar makasih ya. Atau ciri payahnya enggak, sebenarnya gue pengen ngomongin ini. Emang kedengeran suaranya? Kedengeran, itu kedengeran banget. Gue pengen ngomongin enggak shaking banget. Dia enggak shaking loh. Keren loh ntar ini. Kalau shaking maksud ya. Boleh gak? Gue uji, Lek, coba ngetikin dia. Jangan dong. Bi, lo jangan gituin dia. Dia kemarin di hujan aja udah pusing. Iya, kasih ya. Oh, bagus bridging lo ya. Bener kan? Dia dihujat, kasihan banget sih Lintar. Lintar gak tau apa-apa, dia yang dihujat. Tapi dia nanya, kenapa Bang? Saya salah apa Bang? Karena muka Lintar muka pengen dihujat. Saya salah apa Bang? Kok saya dihujat? Salah Lintar banyak. Tapi dia gak berani ngomong ke gue loh, dia ngomongnya ke lo ya? Sian Lintar ini. Nah, jadi gini, itu sebenarnya ada kasus kemarin yang bisa. Tadi gue kaget, sumpah gue kaget. Gue baca yang tek-tekan gue, wah kenapa nih? Pada boykot JWB, boykot JWB. Mereka apa, ngancam gak mau nonton, terus segala macam. Jidat lo mengkilap tuh Lintar. Emang dia mengkilap terus biji itu. Ampun. Coba gimana muka tanggapan kalian gimana ngeliat itu? Lu udah baca kan? Belum. Lu udah baca kan? Menurut lu gimana? Oh iya, tadi yang lain. Coba menurut lu gimana? Kalau itu sih Adia yang lebih bijaksana tuh. Gak, sekarang gini. Agak ke poinnya aja langsung kali ya. Karena kan ini orang-orang bilang kalau gua ada ABC di belakang apa segala macam, gua nutupin apa segala macam. Kenapa celek-celek? Kenapa celek-celek? Kangen gua konten jadi. Nggak, kangen nggak konten gua ngambek gara-gara demen handphone. Jangan kangen lagi. Ayo lagi, coba. Gua marah-marah terus. Gitu kan. Kayak gua menganggap ya sebenarnya orang mau asumsi apa, mereka kan sebenarnya nggak tahu apapun di dalam sini gitu loh. Mereka kan tuh cuman melihat dari apa yang disajikan. Tapi mereka nggak tahu. Kita udah sipit semua.
Ayo gue kapan gitu? Tatap itu bukan berarti. Tatap itu. Enggak, masalahnya bukan apa-apa. Seorang kan beda-beda. Dia si apa? Gak jadi nyampe. Oh iya. Devi diundang casting di sini karena. Masalahnya kan Devi, kata orang-orang tuh Devi mau main di sini kan. Sebenarnya hati kasarnya Devi. Beda orang, maaf. Kayaknya itu sedih Devi tambah. Turiti. Kayaknya serius banget ya. Le, itu kan bukan buat banget aku mau mandi juga. Bilar. Bilar dikasih. Bilar Adi, Bilar Adi. Bos. Bos kan lagi syuting. Bagi kau maju, gua ada maju. Iya nanti. Aduh duh. Di suku apa? Yang paling aman. Bercadang. Suku apa yang paling aman? Suku apa? Kurin lah. Gak tau, nyerah. Security. Paling aman. Aman, bukan nyaman. Pilihannya apa yang sering nongkrong di warkop? Apaan? Gak tau. Tahu gua. Nongkrong di Charlie ST12. Bentar dulu, ini lagi serius. Back to point. Jadi karena Devi kemarin diundang casting. Karena kan sebelumnya udah banyak kandidat. Iya, udah banyak banget. Ada Gege juga, ada Yasmin. Iya, Yasmin ada banyak, ada Gening sama segala macam. Kenapa yang lain jadi bermasalah enggak? Ya oke, karena mungkin itu mantan gua. Itu kan karena mantan gua. Tapi ya karena gini, orang-orang kan marah katanya kenapa gua kerja bareng mantan apa segala macamnya. Ya kan. Sekarang gini, emang gua yang bisa menentukan siapa yang akan masuk di sini, siapa yang main di sini. Emang gua yang gaji pemain. Ya, emang gua yang gaji pemain, gua yang bisa menentukan siapa yang akan masuk. Penyanyi apa yang suka ini? Kalau habis makan enggak minum. Semua jenis kita. Kecerut. Kecerut. Sidiam. Pasti kalian kangen banget. Penyanyi yang lambat. Meligus slow. Oke, apa? Iya gitu. Jadi menurut lo kayak gimana coba? Kan gue gak bisa menentukan pemain. Dari gue ya. Emang gue yang menentukan pemain kan bukan. Dari kalian. Penyanyi apa? Siapapun yang terpilih harus profesional. Iya, gue harus profesional. Kita mencari nafkah. Mau siapapun itu. Dan sebenarnya gue sama Devi juga nggak ada masalah apa-apa. Gue baik-baik aja gitu loh. Dan kenapa baik-baik aja. Iya. Kayak abang-abang Aceh. Biasa. Orang nggak bisa kritis. Bukan Aceh Freeza. Karena abang-abang orang Aceh. Bukan nggak abang kayak abang-abang yang di Aceh biasa. Abang biasa. Yang tukang ini pasang nasi apa teh kopi sarangi. Salah sangar. Ini selalu kamu kayak abang-abang yang kerja di warung. Karena lagi juga panjang ini. Ya gitu kan, karena kan sekarang gue juga gak bisa ngelawan kesana, gue cuma bisa ya mati dong aku punya Bilar. Ya hidup dong, gak kelihatan dong. Itu lintar gak kelihatan. Manusia goib. Itu makanya, gue juga bingung di jadinya. Ya jadi, gue bisa ngelawan lintar. Masa nih gara-gara mantan gue main di sini terus gue harus cabut dari sini. Dan itu belum tentu Devi main loh. Itu belum tentu juga, gak ada yang tahu kan, gak ada yang tahu. Bisa jadi yang main. Enggak gitu. Ya beginilah guys, kalau ada Bilar selesai kalau gitu. Coba menurut lo gimana coba kalau bisa masalah begitu? Oh enggak, dia bisa enggak bisa dibiarin. Masa bisa sendiri di sini. Nanti cilok teman-teman. Enggak bisa. Justru ya yang udah pernah terjadi kayak gini nih. Lo aja deh. Justru nih yang udah pernah terjadi untuk terjadi lagi tuh sebenarnya lagi berjuang untuk mengalahkan orang yang dicintainya. Kalau saya kan dapat dari Cis ya alhamdulillah. Tapi bagaimana Aris tuh berjuang buat orang tuanya. Kenapa enggak
tentang pasangan dong, harapan lu. Mimpi kita buat. Adi pasangan. Emang mimpi lu apa?